Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk bertemu kembali dalam video kali ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan kisah inspiratif tentang perjalanan spiritual seorang mantan pemain sepak bola yakni legenda Persebaya Surabaya, yaitu Danilo Fernando, yang menjadi mu'alaf setelah melihat sesuatu yang menggetarkan hatinya. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, perjalanan menuju hidayah adalah sesuatu yang sangat berharga dan penuh makna. Danilo Fernando, seorang mantan rekan Christian Gonzalez, memiliki cerita yang luar biasa tentang bagaimana ia akhirnya memeluk Islam. Ada sebuah momen penting yang mengubah hidupnya dan membawanya pada jalan kebenaran. Mari kita simak bersama-sama kisah inspiratif ini yang tentunya penuh dengan hikmah. Judul: Cerita Danilo Fernando, ex rekan Christian Gonzales menjadi mualaf gegara lihat hal ini. Bagi pecinta sepak bola Indonesia, tentu tak asing dengan nama Danilo Fernando. Ia adalah salah satu pemain asing yang bersinar di Liga Indonesia pada periode 2000-an. Danilo pertama kali bermain untuk klub Petrokimia pada tahun 2003. Di klub ini, ia bertandem dengan Christian Gonzalez Bersama Christian Gonzalez, Danilo Fernando menjadi duet maut di lini depan Petrokimia. Sama seperti Christian Gonzalez yang akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf untuk masuk Islam, Danilo pun melakukan hal yang sama. Perjalanan spiritual Danilo untuk memeluk Islam dialaminya saat membela Persik Kediri. Pada tahun 2008 saat membela Persik Kediri, Danilo mendapat hidayah untuk memeluk Islam. Waktu itu, publik mengira keputusan Danilo menjadi Muslim ada hubungannya dengan percintaan. Saat itu, Danilo menikahi wanita Indonesia bernama Windy Fitria Marzuki. Keduanya dianugerahi dua orang anak. Danilo menyangkal bahwa keputusannya untuk memeluk Islam. Karena menikahi Windy, ditegaskan Danilo, ia terpanggil untuk memeluk Islam karena melihat rekan satu timnya. Danilo menceritakan bahwa ia begitu takjub melihat rekannya di persik yang beragama Islam saat menunaikan solat lima waktu. Ibadah wajib umat Islam, danilo mengaku bahwa pemandangan orang solat begitu membuka hati dan pikirannya untuk memeluk Islam. Ia pun mengatakan, "Tidak ada paksaan dari orang lain untuk menjadi mualaf. Saya menjadi mualaf murni karena keinginan saya sendiri. Saya baca dua kalimat syahadat di Masjid Al Akbar," kata Danilo, "seperti yang kami kutip, hingga saat ini Danilo masih teguh dalam keislamannya, bahkan saat masih bermain sepak bola." Ia tetap konsisten menjalankan ibadah wajib umat Muslim, seperti puasa dan sholat. Dari pertama kali menjadi Muslim, aku selalu puasa. Tidak ada yang bolong, aku suka dengan hal ini. Aku sudah terbiasa kok," ujar Danilo beberapa waktu lalu. Menurut Danilo, saat masih aktif sebagai pemain, berpuasa dan latihan bukan hal yang memberatkan. Justru membuat daya tahan tubuhnya tetap fit. Justru di sini kita sebagai pemain dituntut agar bisa menjaga daya tahan tubuh tetap fit. Artinya ibadah jalan, latihan juga jalan. Aku juga kalau sempat mungkin bakal buka puasa bersama dengan anak yatim. Sambung pria yang kini menikah dengan Ayu Sartika, ex manajer Delta Sidoarjo. Itulah. Perjalanan spiritual kisah dari mualafnya seorang Danilo Fernando. Dari kisah Danilo Fernando, kita dapat mengambil beberapa hikmah yang berharga. Yang pertama, hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang melalui berbagai cara dan momen yang tak terduga. Kedua, ketulusan hati dalam mencari kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Ketiga, Pentingnya sikap terbuka dan mau belajar dari pengalaman orang lain dalam memperkuat iman kita. Semoga kisah ini dapat memperkuat keyakinan kita dan menambah rasa syukur atas nikmat Islam yang kita miliki. Allahu aklam bisawab. Demikianlah kisah inspiratif tentang perjalanan spiritual Danilo Fernando, mantan rekan Christian Gonzales. Yang menjadi mualaf setelah melihat sesuatu yang menggetarkan hatinya. Semoga cerita ini dapat memberikan motivasi dan pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa.